Halo teman-teman, berjumpa lagi dah di video saya. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit ya tentang yang namanya untuk ini melacak HP gitu menggunakan email. Nah, untuk pelacakan ini kan banyak pertanyaan ya tentang gimana sih cara melacak pakai email? Emang bisa kita melacak pakai email? Ini pertanyaan ini sering muncul gitu atau bahkan masih beredar untuk sekarang. Nah, untuk video kali ini saya ingin membahas sedikit ya untuk cara untuk melacaknya. Yang pertama pertanyaan pertama mungkin kita jawab dulu untuk pertanyaan tentang bisa nggak sih kita melacak HP menggunakan email. Untuk jawabannya itu bisa gitu. Jadi kita bisa melacak HP menggunakan email. Namun dengan catatan si HP itu tuh tetap harus terhubung dengan internet gitu. Nah, untuk HP yang sudah tidak terhubung ke internet itu sudah susah gitu kita melacak HP tersebut. Apalagi kalau HP tersebut sudah di reset pabrik, maka ya internet tidak ada gitu. Bahkan untuk sumber internet sendiri sudah mati. Jadi kita tidak bisa langsung melacaknya menggunakan email. Namun untuk sekelas kepolisian itu masih bisa melacak ya. Masih bisa melacak dengan memanfaatkan SIM card yang ada pada smartphone. Jadi jika ada di pihak kepolisian itu, kalau saya tidak salah itu di SIM card itu ada GPS khusus yang dimana itu kalau sinyal hidup ya, tapi internetnya tetap mati, maka si HP itu bisa terdeteksi lokasinya. Jadi perlu diperhatikan ya bahwa email HP itu ada dua gitu. Yang pertama adalah email dari perangkat HP itu tersendiri. Yang kedua adalah email dari SIM card yang teman-teman pakai gitu. Jadi kalau teman-teman ingin melacak, ya ada dua cara gitu. Yang pertama menggunakan email dari SIM card. Yang kedua menggunakan email dari si perangkat HP-nya. Nah, untuk cara melihat emailnya pun ada beberapa cara ya. Nah, itu bisa menggunakan dial. Nanti teman-teman ketik saja dial email di Google ya, di email ini 0 bintang pagar 06 pagar, nanti di telepon saja untuk nomor ini, maka terdapat email dari perangkat smartphone teman-teman gitu. Nah, yang kedua teman-teman bisa cek email itu di dusbook HP-nya gitu. Nah, misalkan teman-teman punya HP kemudian HP-nya hilang dan lupa untuk menyimpan emailnya, maka ya, teman-teman bisa cek pada dusbook email itu. Nah, itu email di dusbooknya. Dusbook nanti ada ya, di itunya itu ada di belakang dusbooknya itu. Nah, yang ini nih. Ini saya kena ini nih. Namun yang banyak kesalahan itu seperti ini. Nah, di dusbook email itu ada nomor emailnya seperti ini 354 itu. Nah, ternyata pas kita cek di HP-nya itu tidak sama gitu. Jadi si dusbook itu mengatakan emailnya ini, sedangkan di HP-nya itu mengatakan kalau emailnya itu bukan ini. Nah, ini sering terjadi gitu. Jadi ketika kita kehilangan perangkat atau HP, ya HP, misalkan kita kehilangan HP terus kita laporkan ke polisi, ternyata HP tersebut menggunakan email ini, pas dicek oleh kepolisian, email tersebut tidak terdaftar pada HP tersebut gitu. Maka email tersebut itu ternyata bohongan gitu, tidak sesuai pada perangkat. Nah, kalau teman-teman penasaran apakah emailnya aktif atau tidak, teman-teman bisa cek pada website cek email. Ini email info. Di sini teman-teman cek masukkan emailnya. Ini contoh aja 1234. Terus klik cek. Nah, nanti ada terdapat bahwa email tersebut aktif. Nah, kalau sudah aktif, teman-teman bisa coba melacaknya menggunakan email tracker. Email tracker. Nah, menggunakan email tracker ini, kita bisa men-track lokasi dari email tersebut gitu. Ini saya dia bisa contohin ya, karena berhubung saya ini pakai komputer, jadi susah gitu. Yang penting teman-teman, kalau kehilangan HP atau HP-nya hilang, jangan panik ya. Yang pertama teman-teman, kalau sudah dihubungi atau dicoba ini menggunakan email ini, cek di dusbooknya, dusbook HP-nya, terus teman-teman cek email di belakangnya.
Terus teman-teman buka email email.info. Nah, teman-teman coba masukkan emailnya ke sini. Kita cek. Nah, kalau dicek statusnya aktif, maka teman-teman bisa langsung men-trackingnya. Gitu. Namun, kekurangan dari tracking ini bisa jadi itu salah ya, email trackingnya salah gitu atau tidak sesuai. Jadi jika perangkat yang teman-teman miliki itu sangat-sangat berharga, maka teman-teman cukup memberikan nomor email ini ke pihak kepolisian, nanti ke pihak polisi akan men-trackingnya. Kemudian nanti akan diketahui lokasinya. Gitu ya. Jadi beberapa pertanyaan di sini sudah dijawab. Yang pertama, bisakah kita melacak email? Jawabannya bisa. Tapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu gitu. Karena biasanya email di Dusbook sama email di HP itu berbeda gitu. Yang berikutnya mungkin bisa kita bahas lebih lanjut di kolom komentar ya. Jadi kalau teman-teman punya pendapat atau pertanyaan bisa disertakan saja di komentar, nanti saya balas sebisanya aku gitu, sebisanya saya gitu. Oke, terima kasih ya sudah mampir di channel saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih.